Iya, kayak. Iki lah. Mangan opo iki kodhok bencok. Mangan opo iki? Kita. Gak ono. Kodhok. Opo kuat ya? Ini ulangnya gini. Masih luat di sini. Sana ya. Enggak bangga. Raiso lagi, ada kasih kasih nolong ya. Hah? Hukum malam pak. Sorry. Sembunyi. Nih bisa nih kadi, luar nih. Ini dia mulai melahap si kodok.
Come on, bro. You can do it. Tadi ya malu-malu mau di syuting. Terus ya bos, ini hukum alam, yang menang yang kuat. Udah rantai makanan, kita nggak bisa tolongin si kodok. Udah hukum alam ya, udah rantai makanan, kodok dimakan sama ular, ular dimakan sama burung, burung mati. Beautiful, indah banget pemandangannya. Jarang-jarang lihat ular makan kodok kayak ini. Lihat, dia liatin kita terus. Come on. Dia mau lari nggak kuat. Ya terus bos, terus bos. Ya, dia lihatin kita terus. Kayaknya dia sedikit pemalu rasanya. Ini ekornya, ekornya nggak lancip. Rahangnya mulai kebuka, teman-teman. Entah bisa masuk apa enggak kodok sebesar ini. Kodok hijau ya di sini.
Kayaknya rahangnya nggak bisa kebuka ini. Tapi dia masih mencoba ya, sama ototnya, untuk meremuk kodok yang lumayan gede, 4 kali, 5 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya. Jarang-jarang kita lihat ada ular lagi makan kayak gini. Ini tepat di kebun bapak saya, di kebun kacang panjang. Ini dia lagi di pohon kelor. Oke, mungkin kita tinggalin aja karena kita kayaknya mengganggu dari proses kenikmatan makan kodok ya, teman-teman. Oke, selamat makan teman kecil. Namanya hukum alam udah nggak bisa ditawar lagi ya. Kita nggak bisa, sebagai juga makhluk alam nggak bisa ngapa-ngapain. Selamat tinggal. Ntar nggak fokus. Bye-bye, buddy.